Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan, Polri akan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J pada pekan depan. Dedi Prasetyo menyebut rekonstruksi akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus di TKP Duren 3 dengan menghadirkan seluruh tersangka 5 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. 5 tersangka yang akan dihadiri yakni Irjen Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati, Brada Richard Eliezer atau Brada E, Bribka Rizky Rizal atau RR, dan Kuat Ma'ruf. Dedi menyampaikan rekonstruksi akan disaksikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU dan pengacara kedua pihak. Penyidik juga akan mengundang Komnas HAM dan Kompolnas untuk mengawasi jalannya rekonstruksi. Rencana pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus, akan dilaksanakan rekonstruksi di TKP Duren 3 dengan menghadirkan seluruh tersangka, ya 5 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus 340, subsidiar 338, junto 55 dan 56. Dedi Prasetyo memastikan seluruh proses akan berlangsung secara transparan sesuai dengan arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.